game zombie, tapi dia ada story dan aku tak pernah ungkapkan satu story. So kita dah masuk ke dalam zombie story. Chapter berapa tadi? Chapter 1 kot. Entah. Aku pun tak tahu chapter berapa tadi, tak tengok pula. Wih, ada berapa sok ni? Ada satu medic, kita ada satu support. Berapa medic tadi? Tak sempat baca lah. Finally, you has been knocked out for a while. Ada berapa orang ni? Nice. Sekejap, kita lari. I'm trapped in the security room. I will guide you to me so you can follow me. Sekejap eh, tadi aku lock screen. Aku lock screen sekejap. Lock screen yang sambung. Screen hitam ni. So a hunter around there. Watch out for him. Hunter siapa? Zombie ke? Mungkin zombie yang kuat ataupun lari. Dan aku tak boleh. Mana toxic pool? Ada kolam toxic katanya. Ini lah kolam toxic ni. Sekejap aku lag lah bila ada orang dekat aku. Lah jatuh. Thank you.
susah aku nak berlain. Best place to be. Malah banyak darah.
Stand by you guys. Belakang tak dulu ni kan. Darah ni woi. Tak rasa sas. Macam pelik tempat ni banyak darah lah woi. Oh jangan buka. Jangan. Taklah buka je lah. Walaupun kita nak keluar dia macam mana. Okay, tak buka. Stand by. Wow. Mesti lawan boss ni. So tempat ni tempat yang confirm lama. Yang kena kejar ni tadi dan ni lag sikit. Ayah kenapa lah dia kejar aku? Wah ada betis. Habis ada medkit. Oh sana. Let's go. Kita berjaya keluar. Yes. Weh kita berjaya keluar episod. Okay lah. Ini first time aku lepas satu level. Weh M4 Caribbean aku dah naik level 3. M9 pistol aku return to lobby. Itu pun easy. Oh. Takpelah first time main ni memang easy lah. Walaupun bukan first time main tapi ni first time aku main sampai habis lah menang. Kalau aku kalah aku pun tak tahu kenapa, mungkin aku main mood hard kot waktu tu. So aku rasa itu je untuk video kali ni. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Bye. Eh map apa ni?